bersedialah Bibi. Hari ini kita akan makan ikan segar dari sungai. Ya. Papa pancinglah. Bibi makan dulu. Tengok, kejap je dah dapat ikan. Ai, ini kan plastik sampah. Beginners bad luck. Kita cuba lagi. Ya! Yeay, dapat ikan! Aduh, hancur harapan kebenaran. Banyak ni sampah. Fuh, best betul lah makan kat tepi sungai ni. Memang feel. Oi, feel apa? Oh, korang rupanya yang buang sampah. Alamak, I feel danger. Is, mana boleh buang sampah kat sini? Alah, kita orang buang plastik kecil je. Plastik kecil je? Kalau setiap orang buang sampah sikit-sikit, lama-lama jadi bukit tau. Habis dengan kita tercemar. Kami tak sedar. Mari sini, kebenaran sedarkan kamu yang tak sedar diri ni. Nampak tak? Nampak? Bila sungai dah tercemar, tempat ni takkan ada pelawak lagi. Hidup semua orang akan tercejas. Lagi-lagi penduduk yang tinggal di tepi sungai. Ikan dan hidupan sungai pun akan mati. Mereka yang bergantung pada hasil sungai akan hilang sumber makanan dan sumber pendapatan harian. Bukan itu je. Sampah dari sungai dan longkang akhirnya akan mengalir ke dalam laut. Ya, ini termasuklah sisa toksik dari kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab. Selut dan lumpur akibat pembalakan hara. Uish, dahsyatnya. Habislah laut tercemar sekali. Apa kita boleh buat? Pertama, pesan pada semua, jangan buang sampah merata-rata. Terutama sekali dalam sungai dan longkang. Kedua, elakkan penggunaan plastik. Bawalah bakul atau troli anda sendiri ketika membeli belah. Ketiga, sertai program sungai angkat di tempat kamu. Wah, ingat anak angkat je ada. Sungai angkat pun ada. Itulah, aku pun nak angkat. Nasib baik keluarga angkat aku jaga aku dengan baik. Kita kena jaga sungai kita dengan baik. Jom kita bersihkan kawasan sungai ni. Jom! Hai, tak dapat ikan. Dapat sampah pun jadilah. Betul tu, Papa. Tanya wahai anak muda. Ingatlah pesan kebenaran. Jangan jadi pembuang sampah jika kamu tak mahu menjadi sampah. Terbaik.